Assalamualaikum. Tin kosong. Sampah. Itulah tanggapan kita kan. Sampah tak berguna, buang. Tapi bagi sesetengah orang, sampah itulah punca rezeki. Begitu juga dengan besi buruk. Besi yang tak berguna, tetapi bila dijadikan parang ataupun pisau ataupun keris, ianya amat-amat bernilai. Begitu juga dengan kehidupan. Jangan kita tengok manusia tu tak berjaya, dia tak punya apa-apa, kita dah menghukum dia dan kata dia tak berjaya dan tak bagus. Kita belum tahu apa yang akan jadi pada diri mereka kelak. Begitu juga dengan diri kita. Hari ini mungkin kita berjaya, tetapi besok lusa kita tak tahu. Jangan cepat menilai manusia.